Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Abil Fathi Al-Basti rahimahullah pernah memberikan nasihat, ujangan berharga bagi para duat, para thullabul ilm, bahkan ahlul ilm. Beliau mengatakan bahwa dzul aqli la yaslamu min jahilin. Orang yang waras, orang yang berakal, orang yang punya ilmu itu la yaslamu, tidak akan pernah selamat, tidak pernah nyaman, tidak akan pernah merasakan aman dan damai. Min jahilin, daripada tipu daya, daripada provokasi, daripada ya ajakan-ajakan si jahil yang tidak ada ilmu dalam dirinya, baik ilmu yang berada di otaknya ataupun ilmu yang berada di dadanya, bahwa mereka akan terus melakukan yang namanya yasumuhu. Mereka akan selalu ya menciptakan, mereka akan selalu mendesain, bahkan mereka selalu ya menggiring si alim tadi untuk tidak keluar, untuk tidak lari dari masalah dan tipu daya yang mereka buat. Zulman sebagai bentuk kezaliman mereka kepada si waras tadi, kepada si alim tadi. Wae naqon anataqahu, bahkan dia ya membuat sesuatu yang sangat payah sekali dalam bentuk kezaliman yang baik secara nampak maupun tidak nampak. Apa kata beliau Abil Fathi Al-Basti mengatakan bahwa fal yakhtari silma, maka hendaklah para thullabul ilm, para duat ini, para guru-guru memilih jalan damai, memilih jalan as-sulha was-sulhu khair, dan damai itu adalah baik. Walaupun jelas mereka terus ya terus mengajak untuk konflik, mereka terus mengajak untuk ya bahkan berkelahi, maka pilihlah as-silmah, pilihlah jalan damai. Maka salah satu tips untuk melawan mereka yang ahmak, mereka yang bodoh ini, jika mereka tambah agresif, mereka tambah aktif, maka kita memilih yang namanya as-sukut, diam. Karena diam adalah cara terbaik untuk melawan mereka yang tidak punya ilmu atau melawan mereka yang bodoh. Walaupun mereka ngomongnya banyak, ya ngomongnya banyak, bahkan memperdayanya banyak, kita pilih jalan diam. Kecuali kalau mereka sudah mengganggu kehormatan agama kita, mereka sudah mengganggu harkat dan martabat keluarga kita, atau bahkan bisa jadi sudah menginjak hal-hal yang sangat fundamental dari sebuah bangsa, maka kita harus melawan, maka kita harus mendiamkannya, tentu dengan lebih mendahulukan kearifan dari hal-hal yang